Waduh, waduh, ada apa ini? Bagi-bagi apa? Kok rame amat ya antriannya? Oh, walah, rupanya ini semua pada ngantri. Mau masuk ke Leaf Garden di Cemara Asri loh. Haiya, padahal ini loh baru jam 11 siang loh. Jadi masih 1 jam sebelum jam makan siang pada umumnya. Tapi antriannya dah segini, wow, luar biasa. Anyway, back with me again kali. Dalam rangka merayakan ulang tahunku, aku mau sekalian review makanan di sini. Bukan rangka yang lagi viral itu ya guys. Yeay, yaps, ulang tahunku memang bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. So sekalian aku mau ucapin juga Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka. For your information ya guys, saya dan family juga ikutan antri loh guys. Dari jam 11 siang kurang sampai bisa langsung ke sini ya sudah hampir jam 1 siang. Jadi overall antrinya lumayan ya teman-teman. Lumayan pegel, hampir 2 jam soalnya. So sambilan ngantri ini, saya sekalian review juga ya dalamnya seperti apa. Look, pas masuk sini ya berasa ya nuansa oriental. Jadi ini desainnya memang betul-betul dibuat sedemikian rupanya, estetik guys, and also instagramable pastinya. Jadi sejauh mata memandang setiap inci di ruangan ini, semuanya serba indah di mataku, di matamu, mata kita semua. By the way, di sini juga ada corner ya untuk jualan roti-rotian dan cake-nya juga ya bagi yang mau take away. Tapi kalau untuk menu restonya ya overall sama lah dengan cabang lainnya. Cuman yang paling buat pembeda ya pastinya view sini. Kebayang nih ya teman-teman. Ini sekarang aja udah rame banget. Ntar pas Chinese New Year tahun depan kemana ramenya ya guys? Ngantrinya masih dari habis bangun pagi kali ya. Soalnya ini atmosfernya seperti tadi saya bilang kan, oriental banget ya. So nyambung lah dengan suasana pas Chinese New Year. Psst, guys, aku mau kasih tahu sesuatu. Pintu toiletnya aja estetik guys. Ini saya mau makan siang kalian sama family saya dalam rangka saya ulang tahun. Saya cuma mah berasa gimana, malu-malu juga sih dinyanyiin lagu ulang tahun gitu di muka umum. Anyway, makasih ya buat kakak-kakak di sini ya. Servisnya mereka semua maksimal banget ya. Meski tamu lagi rame-rame. Awesome. 2 times for all of you ya. Please, please abaikan mukaku ya teman-teman. By the way, karena saat ini saya lagi ngefans sama Cinnamon Roll, jadi birthday gift saya serba desain Cinnamon Roll. Kalau tahun lalu saya lagi ngefans sama karakter BT21. Kalau tahun depan temanya apa nih? Belum tahu lah, lihat nantilah kalau gitu. Pastinya tiap tahun seleraku berubah terus sesuai dengan karakter favoritku. Anyway, menu yang kami pesan ada santapan dingin kombinasi capcay seperti biasa, ada ayam goreng saus mangga, ada fuyung hai juga. Kalau menu santapan dinginnya isinya ada pek camke, yaitu ayam rebus, udang saus mayones, sotong, telur pitan, sambal ikan asin, dan sayur asin. Kalau capcaynya mah biasa ya, more and less ada 10 macam jenis di situ, makanya disebut capcay. Cap dalam Hokkien means 10. Kalau cai means sayuran, berarti hasilnya 10 sayuran. Ayam saus mangganya enak ya guys. Ayamnya crispy-crispy gitu ya di luar, dalamnya empuk pas di mix sama saus mangganya. Boom, langsung nyatu rasanya. Recommend guys menu yang satu ini. Kalau fuyung hainya rasanya juga enak ya, dan mix ada sayuran, telur di dalamnya. Dan minumannya kami order Chinese tea aja ya. Overall the score is 9 out of 10. Kenapa gak 10 dari 10? Soalnya pegel guys antriannya. Worth it sih. Try sambilan makan sama temen atau family, sambilan bisa selfie-selfie kenyang di perut dan kenyang di mata. Upsi. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya edisi review Leaf Garden di hari ulang tahunku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya di video kalian yang berikutnya. Bye-bye.